Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kembali lagi di channel Desa Wisata Jambu Kecamatan Kayen Kabupaten Kediri. Dan juga jangan lupa subscribe, like, komen untuk channel kami di Desa Wisata Jambu. Salah satunya di Desa Wisata ada pengembangan tentang alpukat aligator dan alpukat kelut. Dan saat ini kita mengulas tentang pohon durian, karena di kebun di Kediri, Desa Wisata Jambu, banyak pohon-pohon durian yang saat ini sedang bunga. Tentu saja dalam waktu dekat 3 bulan lagi kita akan menghasilkan dan panen buah durian, durian bawor. Durian bawor adalah durian branding Indonesia yang paling enak di Indonesia, mungkin seperti itu. Jadi pemirsa, tanaman durian tentunya serapan dan asupan makanan itu harus lebih kuat untuk menghasilkan tanaman buah. Dan pohon durian ini, bunga durian ini, buah durian mampu hidup dengan normal ataupun bisa berbuah dengan normal. Salah satunya adalah 100 helai daun durian itu bisa mampu untuk memasak satu buah durian. Jadi jangan ragu untuk memotong tanaman, jangan ragu untuk memotong calon-calon buah yang dipastikan tidak akan bisa berbuah, karena penopangnya adalah serapan asupan makanan. Salah satu daunnya itu harus lebar seperti ini. Jadi seperti ini, di ranting-ranting kecil ini, nggak usah dibuahkan. Jangan ragu untuk memotong. Potong saja. Ini ranting kecil, kemungkinan besar hampir 90% tidak akan bisa menghasilkan buah. Jadi yang kita buahkan lebih baik seperti ini, di ranting-ranting besar seperti ini. Kalau rafia ini tujuannya biar tidak dibuat mainan anak-anak, karena di Desa Wisata Jambu salah satu kebun bibit Kediri adalah untuk berwisata masyarakat yang ada di sekitar. Nah, salah satu ini, kalau ini ranting yang sudah besar, ranting ini kuat untuk dibuahkan, artinya dalam satu gerombolan ini nanti akan terjadi seleksi alam, seleksi bunga, seleksi buah yang akan bisa dihasilkan. Buahnya banyak sekali, ini nanti terjadi seleksi alam ataupun seleksi buah dengan sendirinya. Oke, terima kasih pemirsa, mudah-mudahan Anda bisa bermain di kebun bibit Kediri di Desa Wisata Jambu untuk melihat tanaman buah-buahan, salah satu buah alpukat, dan juga ada buah durian bawor. Itu salah satu branding Desa Wisata Jambu. Terima kasih, like, komen, dan subscribe di channel kami, Desa Wisata Jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.